Ashanti ikut senang akhirnya keponakannya Fujianti Utami alias Fuji segera dilamar oleh pujaan hatinya Fadil Jaidi. Mengingat hubungan Bunda Ashanti dengan Fuji nempel lagi usai merayakan ulang tahunnya yang ke-41 tahun baru-baru ini. Seperti yang kita ketahui Fujianti Utami alias Fuji sedang berbahagia. Anak Haji Faisal ini baru saja merayakan ulang tahun ke-22 pada 3 November 2024. Dia merayakannya dengan cukup meriah. Bahkan, Fuji terekam berkali-kali merayakannya. Ini terjadi karena terus mendapatkan kejutan dari keluarga dan orang-orang terdekatnya. Dari ultah itu, Fuji mendapatkan banyak hadiah. Fuji memperlihatkan hadiah yang diterimanya di akun Instagram pribadinya. "Aku merasa dicintai, terima kasih," tulisnya di kolom caption. Dari sejumlah slide foto yang dipostingnya, dia foto bersama hadiah dan ucapan dari banyak orang. Nah, dari banyak hadiah, salah fokus dengan salah satu kado yang diterima Fuji. Ada hadiah sebuah roti buaya khas Betawi. Kue ini merupakan khas digunakan untuk acara lamaran dalam adat Betawi. Akibatnya, ada yang malah menduga-duga Fuji diam-diam lamaran. Bahkan nama Fadil Jaidi langsung terseret. Maklum, akhir-akhir ini keduanya gencar dijodoh-jodohkan. Status hubungan Fuji dan Fadil Jaidi kini kian jadi sorotan. Penyebabnya, Fadil Jaidi dan anak Haji Faisal itu kian pamer kemesraan saat tampil berdua. Apalagi, Rachel Vennya juga membubuhkan komentar yang bikin heboh. Memang, Fuji dan Fadil jadi ramai dijodoh-jodohkan imbas postingan chat random beberapa waktu lalu. Keadaan ini menjadi setelah Fuji dan Fadil pamer kemesraan saat kekondangan. Hal ini terekam dalam postingan Instagram mereka baru-baru ini. Dalam postingan dalam sejumlah slide foto itu, Fuji mengenakan dress warna putih, sementara Fadil memakai setelan jas dengan dasi kupu-kupu. Mereka berfoto bersama dengan pose berbeda. Termasuk dengan pose tangan membentuk, love. In another kondangan Iwan be next to you, etulis Fuji. Lantas, Fadil pun membalas postingan itu dengan minta maaf. Ini terjadi karena tak bisa mengantar pulang Fuji selepas kondangan. Diketahui, mereka berada di resepsi pernikahan kakak Fadil yakni Islam. Maaf kemarin gak bisa anterin pulang, balasnya. Nah, momen itu kian heboh gegara komentar Rachel V-nya, Sahabat Fuji. Rupanya, dia mendukung Fuji menjalin hubungan lebih serius dengan Fadil. Cuco, tulis Rachel V-nya. Komentar Rachel V-nya juga mendapat dukungan netizen. Kedekatan selegram Fujianti Utami atau Fuji dan Fadil Jaidi mendadak jadi sorotan. Penyebabnya, anak Haji Faisal itu baru-baru ini membagikan chat dengan Fadil Jaidi. Yang menjadi sorotan, Fuji dan Fadil Jaidi membahas soal pernikahan. Momen itu terekam sendiri dari akun Instagram Fuji, baru-baru ini. Mulanya, Fadil mengajak Fuji untuk datang ke pernikahan Islam kakaknya. Dek, dateng ya. Nikahan kakakku, tulis Fadil. Fuji malah membalas dengan sedikit menggoda. Kalau kakak kapan? Gak bosen kak sendiri? Balas Fuji. Lantas Fadil membalas dengan gombalan. Dia akan menikah dengan Fuji nanti di kemudian hari. Nanti sama kamu ya, balas Fadil. Fuji.